Redmi Note 12 Pro 5G, SoC Dimensity 1080, sensor kamera IMX 766, harga 4,6 juta. Xiaomi 12 Lite, SoC Snapdragon 778G, kamera 108 megapiksel, harga 4,8 juta. Mending yang mana, Bang? Yo guys, begitu harga Redmi Note 12 Pro 5G diumumkan, gue langsung kepikiran satu lawan ultimate dari handphone ini, man. Nih, saudaranya sendiri yang rilis tahun lalu, Xiaomi 12 Lite. Awal launching tuh harganya 5,8 juta, sekarang harganya udah 4,8 juta, beda 200 ribu doang. Mendang-mending langsung berkumandang. Tapi, apakah benar mendingan Xiaomi 12 Lite? Yuk kita compare singkat demi penggunaan THR yang tepat guna. Oke, desain. Men, menurut gue Xiaomi 12 Lite ini menang secara bahasa desain. Kalau kita bicara keduanya, keduanya punya body matte finishingnya dengan materi kaca, punya rating IP53 dan juga shutter berat itu mirip. Tapi, ada tapinya nih. Menurut gue, modul kamera yang begitu khas dari Xiaomi 12 Lite, which inline pada saat itu dengan flagship-nya yaitu Xiaomi 12 dan 12 Pro itu jauh lebih baik daripada modul kamera generic yang ada di Note 12 Pro 5G yang begitu pasaran lah di kalangan HP-HP yang beredar di 2021 sampai 2022. Terus overall size, Xiaomi 12 Lite juga lebih rampik, lebih compact, namun nggak kekecilan untuk berbagai kegunaan. Ya benar sih, men. Terus kalau kita balik ke depan ya, kedua smartphone ini kan udah pakai desain hole punch camera. Punya dagu yang cukup balance dengan bezel lainnya, nggak dagu Thanos gitu ya. Namun Xiaomi 12 Lite punya bezel kiri-kanan yang sejatinya lebih tipis sedikit dan overall berasa lebih premium aja dibanding si Redmi Note 12 Pro 5G. Setuju saya. Oke, berarti kita setuju ya soal desain Xiaomi 12 Lite yang unggul. Oke, sekarang masuk ke layar. By spec, layar kedua smartphone ini sebenarnya mirip. Layarnya sama-sama OLED. Xiaomi 12 Lite dibilangnya AMOLED. Redmi Note 12 Pro 5G dibilangnya P-OLED. Ya. Intinya sebenarnya sami mawon, beda vendor layar dan nama marketing aja sebenarnya. Keduanya resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz. By experience, layar Xiaomi 12 Lite itu punya karakter lebih warm di default setting dibandingkan Redmi Note 12 Pro 5G yang cenderung lebih cool. Ini sebenarnya bisa di-adjust manual sih ya by settings, tapi ya ini sekedar FYI aja. Brightness-nya pun mirip banget. Lihat layar di luar, hampir sama lah ya terangnya ya. Kalau ada perbedaan mungkin di gimmick marketing seperti perbedaan jumlah warna antara 68 miliar warna di Xiaomi 12 Lite versus 1 miliar warna di Renote 12 Pro 5G. Kenapa gue bilang gimmick? Karena sebenarnya di mata gue gak bisa tuh melihat perbedaan signifikan antara keduanya. Terus juga ada perbedaan di ukuran pastinya. 6,55 inch di Xiaomi 12 Lite dan 6,67 inch di Redmi Note 12 Pro 5G. Overall soal layar menurut gue draw-draw aja ya. Setuju. Mirip-mirip aja. Oke, performa men. Xiaomi 12 Lite dengan Snapdragon 778G, Redmi Note 12 Pro dengan Dimensity 1080. Secara benchmark AnTuTu kalau kita cek ya 11-12 banget sebetulnya. Cuman kalau ditelaah sebetulnya lagi secara CPU dan GPU Xiaomi 12 Lite ini unggul. Nggak surprising sih ya, kita semua tahu lah ya gimana performa 778G dengan GPU Adreno yang lebih baik dari Dimensity 1080, pastinya kan? Soal stabilitas performa juga seperti kita bisa lihat di 3D Mark Wildlife Stress Test, keduanya sama-sama stabil di performa tertingginya masing-masing. Maximum performance-nya lebih tinggi di Xiaomi 12 Lite. Ya itu kan angka-angka benchmark lah, real life di gaming experience-nya kayak apa, Min? Ketika gue tes dengan Genshin Impact dengan settingan game turbo dua-duanya di set di high quality dan settingan in-game dibikin low 60fps, awalnya tuh Xiaomi 12 itu mengecewakan banget nih. Karena kena limit di 35fps. Nah, nggak bisa lebih tuh. Cuma ada triknya nih supaya menghilangkan limit tersebut. Ke apps, terus ke manage apps, show all apps, lalu search Joyos. Okay. Abis itu force stop dan clear data, lalu coba jalanin lagi Genshin Impact-nya. Mantep. Hilang tuh limitnya. Kerennya, rata-rata FPS yang kita dapetin adalah 50-an FPS di Xiaomi 12 Lite. Nah, yang mengecewakan justru Redmi Note 12 Pro 5G.
cuma dapat average sekitar 44 fps. Soal suhu, surface temperature di kedua smartphone ini mirip-mirip lah ya, sekitar 44 sampai 45 derajat. Ya oke okay lah, itu kan game berat men, yang game biasa lah yang orang umum main gimana. Nah kalau main MOBA, kayak misalnya kalau gua kan mainnya LOL Wild Rift, gua tuh bisa dapat 60 fps di settingan rata kanan dengan kedua smartphone ini dalam kondisi ruangan non AC sekalipun. Okay. Namun perlu di note ya, gua sempat mengalami ada satu fase drop fps ketika testing Wild Rift di Xiaomi 12 Lite, gua gak tahu tuh kenapa, patut di note aja. Nah di Redmi Note 12 Pro 5G ini belum pernah sih mengalami hal itu. Oh iya, gue mau info settingan grafis di game-game populer nih ya. Untuk Mobile Legends, di kedua smartphone ini bisa pakai refresh rate high dan grafiknya ultra. Nah, kalau mau opsi refresh rate supernya nyala, download ML-nya harus dari Get Apps nih guys, ya. Bukan dari Play Store. Kalau di PUBG, settingannya bisa dari Smooth Extreme sampai dengan HDR Ultra di kedua smartphone. Nah, di luar gaming, Redmi Note 12 Pro 5G punya sedikit edge di urusan read and write ke storage kalau based on benchmark AnTuTu dan CPDT. Okay. In real life juga sebenarnya berasa dikit ya ketika kita loading app size gede kayak misalnya PUBG. Sedikit lebih cepat di Renote 12 Pro 5G. Sementara kalau di UI, ya in general mirip-mirip aja lah smoothness-nya. Overall, untuk performa, tetap ya, Xiaomi 12 Lite menang lagi. Oke, sekarang kita masuk bahas baterai ya. Ketika menjalankan secara bersamaan, berbagai benchmark yang juga mensimulasikan game maupun penggunaan sehari-hari selama berturut-turut dari 100%, Xiaomi 12 Lite itu lebih dulu mencapai titik 50%. Di saat yang sama, Redmi Note 12 Pro 5G masih tersisa di 55%. Ini cukup wajar ya, walaupun sebetulnya gue berharap perbedaannya lebih signifikan. Karena perbedaan kapasitas baterainya cukup jauh sebetulnya ya. 4300 mAh di 12 Lite dan juga 5000 mAh di Redmi Note 12 Pro 5G. Artinya penggunaan Snapdragon 778G di 12 Lite ini punya andil di sini ya, dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Intinya sih tetap ya, tapi soal ketahanan baterai memang poin untuk Redmi Note 12 Pro 5G. Walaupun tidak bisa dipungkiri, Xiaomi 12 Lite juga impresif konsumsi dayanya dengan kapasitas baterai yang sebenarnya jauh lebih kecil. Masuk ke charging, dua-duanya support 67W charging. Dua-duanya dapat charger dari dalam box, ya pasti dong Xiaomi gitu kan. Perbedaannya hanya pada kapasitas baterai. Untuk pengisian 0-100% sebenarnya juga mirip-mirip aja dengan perbedaan kurang lebih 5 menit doang. Gue menganggap sebenarnya ya ini draw lah ya. Sedikit spoiler buat closing nanti. Sebenarnya smartphone manapun yang kalian pilih di antara kedua HP ini, kalian nggak akan salah. Sama-sama bagus lah pokoknya. Sama, bagusnya kayak Live On, provider yang selalu jadi andalan gue buat internetan. Tahu pakai aja pokoknya, nggak bermacam-macam syarat dan ketentuannya. Gue mention beberapa ya, supaya kalian juga bisa relate. Di Live On nggak ada istilah kuota hangus, karena ada fitur data rollover, di mana sisa kuota gue sebelumnya bakal dibawa ke bulan depan sampai dengan 1000 giga. Terus, yang sering jadi momok buat banyak orang, PR banget kan kalau harus milih paketan data berdasarkan jenis aplikasi lah, lokasi lah, waktu lah, dan lainnya. Nah, di Live On nggak ada yang begituan. Kuota kita ya di-treat sebagai one big kuota, alias satu untuk semua. Mau pakai buat apa aja? Boleh. Di saat-saat genting juga, gue nggak perlu usaha berlebih buat beli kuota emergency. Soalnya di Live On kita malah dikasih kuota emergency up to 3GB. Enak kan? Bentar, masih ada yang lebih enak lagi. Mulai dari beli sampai dengan proses aktivasi, semua prosesnya online. Simple, cocok buat kaum rebahan yang malas keluar rumah. Ya intinya cobain dulu aja, pasti pada betah ntar. Cek linknya ya, gue taruh di deskripsi. Sekarang kita lanjut dulu bahas komparasinya, yuk! Urusan speaker nih sekarang kita bahas. 11-12 aja sih mainnya sebetulnya experience-nya ya. Dua-duanya stereo, kenceng, dan secara sound quality oke untuk harganya. Eits, tunggu dulu. Gue yang kupingnya sedikit sensitif, gue bisa merasakan bass lebih berasa di Redmi Note 12 Pro 5G. Namun pada full volume, clarity-nya justru agak kurang. Dan bodi belakang tuh berasa geternya. Xiaomi 12 Lite menang di soal clarity dan sound yang lebih clean pada full volume. Dengerin nih. Trying to find her place.
Satu hal lagi juga yang kita nggak bisa lupakan, walaupun secara quality speaker 11-12, Redmi Note 12 Pro 5G itu punya keunggulan di kehadiran headphone jack yang masih dicari user yang prefer headphone berkabel. So, intinya winner-nya menurut kami berdua adalah soal speaker Redmi Note 12 Pro 5G. Haptic feedback nih, buat K7G itu penting banget ya soal ini sampai jadi satu kategori sendiri. Hands down, Redmi Note 12 Pro 5G menang. Lebih berasa, apa ya, berasa aja getaran di tangan, tapi empuk juga. Nah, sedangkan Xiaomi 12 Lite itu strength-nya itu kurang kan? Iya. Tapi nggak bisa dibilang jelek, tetap iya, empuk, cuman strength-nya itu nggak berasa aja, iya, kurang berasa. Oke, soal UI dan software, so far sampai dengan sekarang yang memimpin adalah Xiaomi 12 Lite sejauh ini. Ya bukan soal look me UI-nya men ya, tapi ke versi Android yang dibawanya. Redmi Note 12 Pro 5G masih Android 12, walaupun MIUI-nya udah MIUI 14. Minggu lalu dapat update kayaknya ya, tapi masih Android 12 juga. Nah, Xiaomi 12 Lite yang keluar tahun lalu udah Android 13 dan MIUI 14. Nah, yang tricky adalah soal dukungan update software, men. Walaupun Redmi Note 12 Pro 5G keluar tahun ini, dia bakal cuma dapat update sampai Android 14 loh. Sama persis dengan Xiaomi 12 Lite ini. Kok bisa? Ya, karena dua-duanya dijanjikan 2 tahun Android update kan, dimulai dari versi out of the box-nya. Nah, ini out of the box-nya Android 12. Dia out of the box-nya Android 12. Tambah 2 tahun ya cuman sampai Android 14. Iya, iya, iya. Ya kan? So, kategori yang satu ini Xiaomi 12 Lite lebih unggul ya. At least sampai video ini dipublish. Next, kita berbicara kamera. Untuk spek detail kamera masing-masing, kalian bisa cek spesifikasi detail di website-nya ya kan. Yang perlu digarisbawahi, kamera utama 12 Lite menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2 108MP tanpa OIS. Sedangkan Note 12 Pro menggunakan sensor utama Sony IMX766 dan punya OIS. Poin penting berikutnya, kamera depan 32MP Xiaomi 12 Lite ditandem dengan dual flash. Sementara Redmi Note 12 Pro 5G nggak ada. Terus kedua handphone juga punya lensa ultra wide dan makro masing-masing 8MP dan 2MP, tapi vendornya berbeda. Kita mulai dari video main camera dulu, karena ini adalah perbedaan output kamera yang paling jelas. Kedua smartphone sama-sama bisa ngerekam video up to 4K 30fps. Bedanya, 12 Lite punya EIS yang berjalan di resolusi 4K, yang efeknya video 4K 30fps-nya lebih stabil, walaupun ada sedikit jitter. Nggak cuma itu, dynamic range-nya 12 Lite gue perhatikan juga lebih baik ya. Exposure di foreground dan background terpantau lebih rata. Redmi Note 12 Pro 5G sebaliknya, tapi memang footage-nya terlihat lebih sharp ya di sini. Lanjut ke perekaman video selfie, maksimalnya di 1080p 60fps. Tapi ya gitu, sama-sama nggak stabil di 60fps-nya. Jadi harus drop ke 30fps kalau mau lebih stabil. Walau emang harus diakui, Redmi Note 12 Pro 5G punya keunggulan lebih karena jittery efeknya nggak begitu terasa. Kalau secara karakter gambar, gue prefer Xiaomi 12 Lite karena lebih kontras, lebih sharp, dynamic range-nya overall lebih baik, dan dalam sikon ini bisa menghandle harsh lighting dengan optimal menurut gue. Masuk ke hasil foto kamera utama. Di good lighting, Xiaomi 12 Lite karakternya lebih eye pleasing, skin tone-nya tuh lebih pinkish, seger dengan natural bokeh yang lebih ketara. Nah, di Redmi Note 12 Pro, jepretannya lebih kontras dengan skin tone yang lebih akurat, walau tetap masuk kategori eye pleasing lah, dikit lah. Tajam sih sama-sama tajam. Untuk foto portrait, gue liat edge detection-nya sama-sama rapi ya. Terus masuk ke challenging lighting, di backlight, 12 Lite lebih bisa mengekspos objek di foreground lebih baik. Tajam juga, walaupun memang berasa proses dengan background yang masih cukup terjaga. Kalau Redmi Note 12 Pro 5G, dynamic range masih terjaga, karakter objek berasa less proses, tapi sharpness-nya justru rada berkurang. Masuk ke indoor lighting, Xiaomi 12 Lite lebih bisa menetralisir efek lampu kuning, lampu tungsten. Sedangkan
Redmi Note 12 Pro 5G mencoba untuk mempertahankan efek lampu tungstennya. Gak ada yang salah sih sebenarnya selama gak lebay warna dan processingnya. Terus men, buat di low light, jangan lupa efek ketiadaan OIS di 12 light terlihat jelas. Fotonya sering fail gara-gara blur. Kalau somehow berhasil, ada aja kurangnya. Warna yang gak akurat, noisy, dan gak tajam. Redmi Note 12 Pro tentu sebaliknya. Masuk ke dual lensa lainnya di belakang. Yang makro sih jelas gimmick lah men ya. Sedangkan buat yang ultra wide, FOV-nya mirip, tone-nya yang 12 light lebih cool, sedangkan Redmi Note 12 Pro 5G lebih warm ya kan. Untuk best output, mengingat speknya yang minim, ambillah di kondisi pencahayaan yang berlimpah. Terakhir nih, soal kamera. Kalau kamera selfie ini, baik di good light maupun low light, Xiaomi 12 light unggul mutlak men, ya kan? Poin pentingnya, foto selfie dari 12 light ini terlihat lebih sharp, clear, dan di low light ada dual flash fisik yang bisa banget foto kita jadi stand out. Terus dynamic range di mode portrait juga lebih baik di 12 light. So buat kamera, conclusion-nya berarti dia menang di video, ya kan? Menang di selfie, ini menang di low light ya? Yeah. Bisa dibilang menang di low light, yang lainnya sebenarnya 11-12 aja. So far berarti yang menang? Xiaomi 12 light. Tapi perlu di note, tidak jauh. Hal-hal lain di kedua smartphone ini sebenarnya cukup seimbang. Keduanya udah support 5G, keduanya pakai SIM tray dual SIM only, no SD card. Terus keduanya ada rating IP53 tuh, tahan cipratan. Secara varian internal storage dan RAM juga sama ya, 256GB UFS 2.2 dan 8GB LPDDR4X. Dan terakhir, soal fingerprint sensornya, kalau yang di sini masih nyatu dengan power button, di sini udah di dalam layar. Kita nggak menganggap salah satu better than the other. Menurut K2G sama aja lah. Yang penting kerjanya itu cepat dan akurat. Yep. Simple. Oke, berarti yang soal yang lain-lain ini itu masuk ke kategori imbang lah ya. Yep. Alright, Redmi Note 12 Pro 5G versus Xiaomi 12 Lite. Kalau kita recap pemenang masing-masing kategori, unsurprisingly, Xiaomi 12 Lite menang. Tapi yang surprising adalah menangnya tidak jauh, cuma beda 1 poin. Kesimpulannya gimana? Ya simple, selagi Xiaomi 12 Lite ini masih in stock dengan harga segitu ya buru-buru aja habisin stoknya Xiaomi Indonesia. Setelah itu habis, ketika pilihannya tinggal Redmi 12 Pro 5G, ya nggak perlu khawatir, karena kalian akan mendapatkan sebuah smartphone dengan harga yang value deal, dengan kualitas yang bagus pula. Alright, sekian aja video dari kami kali ini. Gue Alessa. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu rancangan kami berikutnya. Bye guys. Ciao.